Saya adalah putra terbaik Bali. Saya bangga dididik di SPN Polda Bali untuk menjadi bintara Polri yang mahir, terpuji, patuh hukum, unggul. Pelajaran lapangan persenjataan dan menembak yang pertama kali ya. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu sebelum saya evaluasi kegiatan kalian biar gajinya tidak lama berdiri ya. Tim menembak terdiri dari 11 orang. Ketua timnya adalah Waka SPN Singaraja. Saya ulangi, ketua tim mapel menembak adalah Waka SPN Singaraja. Lapangan peti berata itu digunakan untuk sasaran senapan panjang. Setelah tamat, para siswa kemampuan penggunaan senjata melebihi kami-kami di SPN ini. Ya? Jelas, ya? Jelas! Yuk, peringatan. Peringatan, apa lagi? Yuk! Jangan untuk selama dua. Tindakan melumpuhkan. Tindakan yang lunak tidak cukup untuk melindungi nyawa seorang. Tindakan yang lunak. Inilah prinsip, ada empat prinsip dasar penggunaan senjata api. Ya.
Ada berapa? Siap. Apa? Siap. Dalam keadaan luar biasa terbesar. Adem. 096. Apa? Kira-kira? Ada 4 saya katakan. Yang pertama apa? Siap untuk dalam keadaan luar biasa terasa. Yang kedua untuk membela diri atau orang lain dari ancaman. Yang ketiga mencegah kejahatan berat atau ancaman nyawa. Yang keempat yang menimbulkan ancaman nyawa ya. Yang keempat untuk melakukan tindakan lunak untuk melindungi nyawa. Setelah tindakan lunak dilakukan tidak berhasil. Tidak cukup untuk melindungi nyawa diri sendiri maupun orang lain. Pendekatan-pendekatan, jadi tidak langsung mantel, ya. Itu. Nah setelah itu, setelah langkah-langkah itu, prinsip dasar itu sudah pertahap sudah para siswa lakukan. Sudah diterapkan, toh juga sampai tahap 4 ini tidak dihiraukan, baru silakan itu yang terakhir, itu tindakan lunak sudah kita sampaikan. Makanya nanti bela diri banyak dilakukan adalah Polri. Sekali lagi saya sampaikan, bela diri Polri ini disebut adalah bela diri praktis. Kenapa bela diri praktis? Karena bela diri Polri ini diambil dari sari-sari intisari dari beberapa cabang olahraga bela diri yang lain. Sikapnya sama, hanya saja tangan berada di ini sikap, ya. Kemudian ada sikap berdiri biasa, ya. Sikap berdiri biasa, sisentai. Namanya sisentai. Kemudian ada sikap berdiri dengan kuda-kuda, namanya jikotai. Ini sikap berdiri untuk bela diri. Ulangi lagi, sikap biasa, sikap sempurna dengan posisi. Kemudian dibuka selebar bahu, sisentai. Dua kali lebar bahu dengan kuda-kuda adalah jikotai. Ya. Kalau sikap biasa kiri depan namanya hindari si sentai, tapi kalau kanan mihi si sentai. Bisa dibaca foto dengan kaki ini, ya. Kemudian dari sikap pengguna biasa kalian tata cara penghormatan dengan sikap berdiri adalah membungkukkan pada 45 derajat, jangan ke bawah, dengan posisi tetap lurus ke depan, bungkukkan bersama dengan itu kaki, ulangi tangan di depan paha kurang lebih 4 jari di atas lutut, ya. Hitung 1, 2, 3, 4, tidak ada paksaan gerak. Hormat. 1, 2, 3. Ya. Hormat. 1, 2, 3. Sikap sempurna. Sikap sempurna sekarang kita di tangan. Ya, kaki rapat. Posisi. Ya. Hormat. Diam. Nanti akan diperbaiki dulu. Tangan kita ke depan paha. Ke depan paha, ikuti ya. Kepala turun, ikuti barengan. Ditahan dulu di bawah. Hormat. Hormat. Hormat.